Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya pun tak tahu nak labelkan apa yang berlaku di dalam parlimen. Sejarah hitam ke? Sejarah kelabu ke? Sejarah badut ke? Yang pastinya satu dunia pasti memperlekehkan kualiti Parlimen Malaysia. Kita sudah pun di tahun 2023. Namun kita boleh lihat sendiri tahap ahli-ahli parlimen yang ada di dalam parlimen kita. Yang paling penting adalah ketua kerajaan itu sendiri. Apabila ketua kerajaan itu semua tahulah, Perdana Menteri lah, Tambun, tidak menunjukkan kualiti ataupun tidak menunjukkan contoh yang baik, bukan kata hanya pada rakyat Malaysia tetapi dunia antarabangsa. Bagaimana seorang Perdana Menteri boleh membuat tuduhan rambang, tuduhan palsu menuduh Putrajaya, perkara yang tidak pernah pun disiasat oleh SPRM ke PDRM ke, tak ada. Tetapi inilah yang berlaku. Sedangkan ketika itu Perdana Menteri sedang untuk bercerita. Saya suka pakai perkataan bercerita kerana dia kaki sembang. Bercerita tentang DNAA Zahid Hamidi. Kenapa perlu naik angin? Nampak sangat ada yang tak kena. Nak bercakap, nak bercerita tentang DNAA Zahid Hamidi, teruskan je lah. Kenapa perlu koyak? Koyak. Koyak. Sepatutnya seorang Perdana Menteri, Ketua Kerajaan, tenang, relax, chill, cool. Sedangkan Perdana Menteri begitu yakin DNAA Zahid Hamidi itu dituding jari, dituduh, dilempar di atas kepala bekas peguam negara Datuk Idris Harun. Jadi kenapa dia perlu gelabah? Kenapa dia boleh spin, boleh nak menyerang pula Putrajaya dengan tuduhan yang tidak masuk akal, yang tidak ada kena-mengena dengan Putrajaya? Apa yang diminta oleh Putrajaya untuk menarik balik kenyataan dan tuduhan itu, tuduhan palsu itu? Namun seperti biasa, speaker hari ini, speaker yang rosak, speaker yang tak berani, speaker telah pun menunjukkan hari ini beliau adalah speaker yang cukup gagal. Tidak tahu membezakan apa itu peraturan mesyuarat. Dia speaker pun dia tak tahu apa itu peraturan mesyuarat. Dan beliau memegang buku peraturan, namun beliau tidak mengikut apa yang tertulis di dalam buku peraturan mesyuarat. Itu masalah speaker. Kerana takut, kerana yang buat silap itu, yang buat tuduhan palsu itu adalah Perdana Menteri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Anwar pembohong ataupun tidak, ataupun Idris Harun yang pembohong ataupun tidak, ramai, bukan kata di Malaysia saja tetapi malahan di seluruh dunia, tahu menilai yang mana benar, yang mana tidak. Perdana Menteri boleh bagi contoh, berpuluh contoh kes-kes yang sudah pun dilepas dan dilepaskan tapi tidak dibebaskan ini. Macam-macam contohlah dia bagi dalam parlimen. Itu semua hanyalah sekadar bercerita. Berbeza dengan kes Zahid, tuan-tuan dan puan-puan, 47 pertuduhan itu sudah pun 4 tahun
berlanjutan perbicaraan dan kes tersebut sudah pun diputuskan mempunyai prima facie oleh hakim, bukannya Perdana Menteri. Perdana Menteri bukan hakim. Speaker Parlimen bukan hakim. Peguam Negara bukan hakim. Di mahkamah, orang yang berkuasa yang mempunyai kuasa untuk menentukan ada prima facie ataupun diarah membela diri adalah hakim. Jadi, apa jua yang diperkatakan oleh Perdana Menteri di dalam Parlimen ataupun dilemparkan tuduhan itu ke atas kepala Idris Harun sekalipun, Hakim Mahkamah Tinggi sudah pun mengarah Zahid Hamidi membela diri. Siapa yang lebih hebat untuk menentukan, mengarahkan seseorang itu membela diri ataupun kes itu didapati mempunyai prima facie? Bukan Perdana Menteri, bukan Speaker Parlimen yang rosak tu, tetapi hakim, bukannya Idrus Harun. Tetapi perkara itu sudah pun diselewengkan, dikonabaring setelah lebih 4 tahun. Oh, kononnya Perdana Menteri kata, Peguam Negara kata bagi 11 perkara yang mempunyai asas. Apa, Hakim Mahkamah Tinggi itu tak reti fikir ke? Selepas 4 tahun baru Peguam Negara nak bagi tahu kononnya perlu digugurkan kerana mempunyai asas. Kesian kepada Hakim Mahkamah Tinggi itu. Okeylah tuan-tuan, apa pun yang berlaku, drama yang dicetuskan, provokasi yang dibuat oleh Perdana Menteri di dalam Parlimen petang tadi, disaksikan secara langsung oleh rakyat Malaysia. Apa yang dituduh, dilemparkan tuduhan palsu ke atas Ahli Parlimen Putrajaya, kemudian Ahli Parlimen Putrajaya membalasnya dengan saya yakin tambun peliwat. Saya yakin tambun peliwat. Seperti mana dia memulangkan paku buah keras kepada keputusan speaker, kononnya tambun yakin. Jadi Ahli Parlimen Putrajaya berhak untuk memberi balasan dengan, ya, mungkin tak sedap didengar telinga, memalukan negara. Sedangkan kita sedang ketua-ketua kerajaan yang akan berhimpun di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam sehari dua lagi, kita didengar, dinyanyi, dilaungkan dengan saya yakin tambun peliwat. Saya yakin tambun peliwat yang diulang berkali-kali di dalam parlimen tanpa ada penafian, tanpa ada bantahan. Kelu, speechless pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan dan ahli-ahli parlimen muka tak malu UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, saya pun tak tahu nak rumuskan betapa malunya kita, betapa hinanya kita apabila tuduhan yang dipulangkan oleh Ahli Parlimen Putrajaya itu kepada Perdana Menteri cukup-cukup memalukan negara Malaysia. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam parlimen itu, yang mana kaki pembohong tu cukuplah, hentikanlah pembohongan. Yang mana kaki spin itu, hentikanlah spin itu. Yang mana kaki tuduh orang tanpa fakta, tanpa asas itu, hentikanlah. Kerana itu adalah Dewan Yang Mulia Parlimen Malaysia. Bukannya pasar malam, bukannya kedai kopi, bukannya kelab dangdut.